Breaking news, menggegerkan, Doyok ditemukan telah meninggal dunia, akibat overdosis. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Seyokianya, sebelum masuk ke dalam video, mari luangkan waktu kita sejenak untuk sama-sama berdoa. Semoga mendiang dipermudah jalannya serta keluarga yang ditinggalkan dilapangkan sabarnya. Namun, sahabat jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya, supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini. Jika sudah, mari lanjut ke videonya. Tonton hingga akhir biar tak terjadi kesalahpahaman. Dikutip kerabat seleb dari artikel JPNN Banjarmasin, terdapat kabar penemuan jasad di kios eks terminal Sentra Antasari, Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan. Jasad tersebut ditemukan dengan kondisi sangat mengenaskan. Yang diketahui, kondisi saat itu korban tidak mengenakan baju dan hanya mengenakan celana jin panjang. Jasad ditemukan persis di depan pintu kios yang telah diubah menjadi suatu tempat tinggal dengan posisi menelungkup. Yang mengejutkan, di samping doyok yang tertelungkup itu telah ditemukan dua buah botol yang berisi cairan berwarna oranye. Kuat dugaan cairan itu merupakan minuman keras yang telah dioplos. Korban tersebut pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang bernama Tovan pada pukul 20 WITA. Ternyata, jasad pria itu bernama asli Hidayatullah, akrab disapa dengan Doyok. Kegiatan kesehari-harinya Doyok ialah menjaga area parkir di Pasar Sentra Antasari. Saat ditanya awak media, Tovan menjelaskan bahwa terakhir kali melihat Doyok pada Selasa, tanggal 11 Juni, setelah itu Doyok menghilang. Memang dia menyukai minuman keras, Selasa itu dia tampak minum-minum, kata Tovan saat diminta konfirmasi. Jumat, 14 Juni, sementara, pihak personel Satreskrim Polresta Banjarmasin dan Reskrim Polsekta Banjarmasin langsung melakukan pemeriksaan juga menggelar identifikasi, berselang satu jam setelah jasad Doyok ditemukan. Dugaan sementara penyebab kematian Doyok adalah akibat menenggak miras oplosan, yang diungkapkan oleh Kapolsekta Banjarmasin Tengah AKP Sigit Prihanto. Sebab, di TKP ditemukan botol berisi miras oplosan, hasil visum juga tak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Keluarga juga menolak autopsi, kata Sigit. Juga jasad Doyok langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.